tantangannya, sensasinya ya. Tantangannya harus diulang lagi nih, harus diulang. Ada tantangannya. Tapi ya udaranya sangat sejuk, terus kemudian pemandangannya luar biasa indah. Dijaga saja kebersihannya dan juga suasananya, dan nantinya mungkin lebih banyak lagi atraksi-atraksi. Sukseskan Hanimas 2018 pasangan Rafting AC. Ketua PKK Aceh DIRT Dewati membuka Takengon Rafting Festival 2018 yang dilangsungkan di Sungai Pesangan Lukob Badak Sabtu 15 September 2018. Arung Jeram yang masuk dalam agenda Game Fest itu diharapkan bisa menjadi destinasi wisata baru yang membawa dampak perekonomian bagi masyarakat setempat. Jumat 14 September 2018 kemarin, Diah juga sudah menjajal arus Sungai Pesangan saat mencoba trek rafting sejauh 4,5 km. Ia memuji wisata air itu dan dianggap cocok untuk jadikan wahana wisata keluarga. Alam Gayo ini tiada duanya, kata dia, RT Dawati. Ia juga menyebutkan akan mengajak serta para tetamu dari luar serta anggota DPR RI untuk menjajal Arung Jeram di Takengon itu, sehingga daya ledak pariwisatanya bisa lebih luas. Kepada masyarakat dan juga pengelola rafting, dia juga menghimbau menjaga kebersihan alur sungai, dan selain itu, para ibu PKK di Aceh Tengah diminta mendandani pinggiran sungai dengan bunga-bunga cantik, sehingga menambah keindahan alur sungai yang bermuara di Aceh Utara itu. Sementara itu, Ketua Federasi Arung Jeram Indonesia Faji Aceh Tengah Muhammad Amru memberi apresiasi atas terselenggaranya event Arung Jeram dalam Gayo Alas Mountain International Festival atau Game Fest, dan olahraga penuh tantangan itu, kata Amru, bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Thank you.